Hari ini cerah ya? Iya, emang kenapa? Cerah masa depan kita nanti maksudnya. Kamu bisa aja. Oh iya, kamu jadi gak sih merantau? Iya, jadi lah. Terus bagaimana dengan hubungan kita? Ya, diterusin aja. Yang penting kan di sana aku bisa jaga hati buat kamu. Dan kamu juga di sini, kamu juga bisa jaga hati buat aku. Janji? Dan aku janji, setelah aku pulang dari sana, aku bakal nikahin kamu. Kamu janji? Janji ya. Yaudah, yuk jalan. Yuk. Tinggalkan ku dan semua. Dulu ah. Mana tahu sempat. Yang. Kamu ngapain ini? Kamu berangkat? Iya, mau berangkat. Kamu berapa lama di sana? Ya, aku juga belum tahu berapa lama di sana. Yang pasti selama aku di sana kamu jangan nakal-nakal di sini. Kamu jaga diri baik-baik. Bisa enggak? Ya udah aku berangkat ya. Kamu baik-baik di sini. Berikan seluruh hidupku. Itu bukan nasi putri ya? Ceweknya si Rama. Kok dia sendirian apalagi sedia kemana? Eh, Put. Eh, ya. Sendirian aja. Iya. Eh, sini saya duduk. Lah, lo kok sendirian aja? Iya, nih. Si Ramanya emang kemana? Eh, nih, dia lagi pergi. Lah, pergi? Emangnya kamu putus sama dia? Enggak, dia lagi pergi merantau. Ah, kesempatan ini buat deketin si Putri. Udah, gak usah sedih. Yuk jalan sama gue aja yuk. Iya. Oh iya, Put. Sekarang kesibukan kamu apa? Kalau aku lagi kerja sih. Kerja di mana? Di pabrik roti di Medan itu. Oh. Iya. Duduk dulu yuk, dari tadi jalan mulu. Ya udah yuk, situ kita duduk. Jangan kau tanyakan kepada. Sore nih. Eh, tunggu dulu. Apa? Boleh minta kontak kamu enggak? Boleh. Nah. Ya, makasih. Iya. Eh, perlu diantar? Enggak usah, dekat aja kok. Oh, ya udah, yuk. Putra udah sampai rumah belum nih? Ya? Telepon ah. Tanpa kasih dan sayang. Halo. Halo, ini aku Fajar. Oh, Fajar. Kamu udah nyampe rumah belum? Udah kok, udah di rumah nih. Oh, udah. Ya udah deh, kamu lagi ngapain? Lagi duduk-duduk aja nih. Asal jangan kau pergi, tinggalkan aku. Putri, mana ya? Lama kali. Lama ya? Enggak kok. Langsung jalan yuk. Iya, yuk. Itu bukannya pacar Rama ya? Nah, ntar gue bilang lah. Alhamdulillah setelah 3 tahun aku ninggalin kampung ini, kita bisa balik juga. Surprise ke Putri ya, pasti Putri senang. Itu bukannya si Rama ya? Udah balik aja dia tuh. Ram, ini lu. Ken. Woi. Aduh. Udah balik aja ya? Iya, sendirian aja. Iya. Oh iya. Gue baru ingat ini. Kau masih pacaran sama Putri ya? Iya, ini kau jadi marah ya? Ah.
Kemarin aku nampak Putri jalan sama cowok lain. Ah, yang bener kau, nggak mungkin dia kayak gitu. Aku tahu dia lama kok. Nggak mungkin dia kayak gitu. Oh, yang bener aja ngasih info. Udah gini aja, biar aku tunjukkan aja lah. Ya udah, yuk. Aku juga pengen buktiin bener nggak yang kau bilang ini. Udah ya. Oh ya, kau kerja apa di Palembang? Ya kerja itu lah, ngecek buah. Ini dia lihat tuh, terus Putri. Iya ya, tiga kali dia kayak gitu sama aku. Kau sih dibilangnya nggak percaya. Nggak nyangka aku. Terus gimana nih? Ya udah, kau duluan aja ke tempat tongkrongan. Aku mau nyelesain masalah aku sama Putri dulu. Betulin ya? Ya. Udah duluan ya. Mas, kalau jalan lihat-lihat dong. Woi bang, kalau jalan lihat-lihat, emang nggak tahu nyenggol jauh tadi. Bilang sih sama gue. Woi, kamu gak sosok baik depanku. Aku gak nyangka. Kau itu udah kuanggap saudaraku sendiri. Tapi ini balasanmu sama aku. Gak nyangka aku. Aku kecewa sama kamu. Kamu tuh kalau suka sama dia ngomong. Gak usah kayak gini caranya. Kamu pulang kok gak bilang-bilang sih sama aku. Aku mau ngasih surprise ke kamu. Cuman lihat kamu begini, yang ada bukan bahagia malah sakit hati. Kamu ingat nggak janji-janji kita 3 tahun yang lalu? Jadi setelah aku pulang dari sana, aku bakal nikahin kamu. Kamu janji? Ya. Yaudah, yuk jalan. Aku di sana kerja buat kamu, kamu di sini malah mempermainkan aku. Sekarang kita putus. Ini kan yang kamu mau? Bro, semoga langgeng ya. Oh ya, aku tunggu undangannya. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Aku tidak pernah marah dengan perbuatanmu, karena aku yakin nanti kamu akan sadar sendiri dengan apa yang telah kamu perbuat padaku.